Selamat sore, welcome back to my channel Golden Bus ya. Kali ini saya akan coba review pengiriman ya. Pengiriman ke Pontianak ke Tapang lagi ya. Jadi di sini ada satu paket karaoke yang lumayan enggak terlalu mahal ya. Jadi dengan adanya pakainya Paul Mister di T400 ya, Atle ya. Kita ngangkatnya ke 10 in speakernya pasif ya. Aiwa China ya dengan AW10 Pro ya, oke. Dan mic-nya number one ya. Mic-nya number one. Number one. Ya kita coba tes ya. Halo, satu. Kita coba tes ini. Jadi itu saya sekalian untuk coba tes ininya ya. Tes masalah untuk recordingnya lewat USB, kemarin ada yang sempat nanya. Jadi itu gampang sekali caranya, nanti saya kasih tahu. Pokoknya yang penting ada siapin USB dulu ya. USB nanti tinggal pencet-pencet aja udah jadi. Oke. Jadi secara singkat aja ya. Ini mic pertama dan ini mic kedua ya. Kalau untuk segi vokal ya, vokal udah bersih banget ya. Jadi bagi yang buat karaoke standar ya. Jadi kita selain pakai amplifier, kita pakainya Gripo Mixer. Udah mantul banget suaranya. Tinggal efeknya, cuman beda-beda efeknya di Paul Mixer antara ampli itu beda banget. Kalau ampli itu cuman echo, kalau di biasa Paul Mixer itu efeknya tuh beda-beda dibanding di ampli ya. Jadi karakter suara vokalnya yang dihasilkan tuh beda. C, C, C. Nah, ini udah bersih ya. Kalau untuk musiknya kita coba. Top tier. Mantul ya. Dengan volumeter kita bisa karaoke ini ya. C, C. Halo, satu dicoba, satu. Oke, selanjutnya kita coba terangkan dikit soal yang namanya recordingnya. Kemarin sempat yang nanya, gimana sih recordingnya lewat USB? Caranya gimana? Simple aja, kita coba lihat ya, kita bawa ke ininya. Jadi ini kita sekalian aja. Ini kan lagi main Bluetooth ya. Ini kan di 4 channel. Ini untuk T400-nya ya. Nih, tinggal gini. Kita dimasukin ke ininya USB. USB. Kita tinggal pencet kan, ini kalau kita nggak pencet apa-apa langsung play. Kalau misalkan kita mau recording, kita tingkat ini aja. Nah, ini udah rec. Otomatis udah tinggal main rec-nya ya. Tapi nanti otomatis tinggal jalan ya. Tinggal jalan. Ini tinggal jalankan. Play jalan. Otomatis udah record ya. Gampang ya. Nah, kalau udah nggak mau tinggal stop. Ini tinggal pause ya. Tinggal tekan tahan, nih udah. Udah balik lagi ke normal. Nanti kalau untuk masalah hasil suaranya yang direkam, nanti tinggal cari aja di mana yang dapatnya penyimpanan suara kita yang direkam ya. Jadi simple banget ya. Jadi cukup tekan rec-nya ini. Udah tinggal play, jalan. Kalau udah nggak mau ya, tinggal stop, tahan. Udah balik lagi ke asalnya. Oke. Ini secara ini kita cukup terangkan dikit aja yang untuk soal recordingnya. Nanti untuk hasil recordingnya tinggal cari di ininya, di folder yang mana, di nomor yang berapa. Oke. Biasa sih maksudnya di terakhir. Oke, sekian untuk info kali ini ya, sebelum pengiriman dan cara recording lewat USB. Sampai jumpa di konten video berikutnya. Salam Golden Bless, bye-bye.